Adakah bapak ni ingatkan Sarah tu dia? Aku tak percaya dah. Aku... Woi! Eh, kau ni dah kenapa nak peluk-peluk aku pula kau ni? Mana ada aku terpelik kau lah. Sorry lah. Kau tak nak tipu lah. Aku tahu kau kena tinggal naik ex kau kan. Ah, sehari sebelah enam seri pula tu. Mana kau tahu ni? Ni Sarip Yol lah. Aku detektif terkenal kat sini tau. Eh, sekejap aku nampak jalak. Kau nak diam tau? Eh, laparnya. Duduk lah. Gempa bumi, gempa bumi. Sorok bumi je. Aduh. Dah biar ni ya. Aduh. Tak ada gurau je lah. Gurau pun sakit tau dah. Eh, ada aku. Aduh dah. Majina puso. Dia ikut dia ni apa? Gurau je. Gurau tak gurau sakit ni. Aduh, kau ni lembab lah. Jalan terkedek-kedek. Abak lah. Ni macam sedap. Eh, bagi Dragon Cheeseburger satu dengan air kosong satu. Bagi ni lah. Apa roti john air crispy. Air kosong, air kosong. Eh, macam mana? Kau tengok apa lagi tu? Ha? Kalau tak ada duit, cakap je lah tak ada duit. Kau ni. Tengok menu lama-lama pula. Adalah. Macam mana? Tak ada duit lah. Nak pinjam? Bayarlah je lah. Kau jangan pinjamkan duit kat dia ni. Bukan dia boleh bayar pun. Kau tak tahu. Dia ni kerja kerani je. Aku nak offer dia tak nak. Tak ada. Tak. Kau tengok masalah dia. Kau tengok. Dia tengok menu tu pun dekat jauh, dekat jauh. Padahal kat menu dah tulis dah besar-besar tulisan kat situ. Nampak sangat rabun. Lepas tu kau tengok ah, semata pun tak beli. Itu pun tak mampu. Lagi nak bayar duit kau. Tak baiklah. Tak apalah. Bagi ni untuk dia. Bagi burger chicken crispy. Satu batai kosong. Eh, kau kalau nak cakap dengan ni, kau kena jerit sikit. Sebab selalunya orang rabun ni dia sekali package dengan pekak kau tahu tak? Baik. Eh, ayat gitu tahu tak? Kita head to head lah aku. Tak, kau tak percaya aku. Kau ingat tak masa kes dia kat sekolah dulu yang bapak dia datang sekolah tu? Adakah bapak dia ingatkan Sarah tu dia? Aku tak percaya dah aku. Woi! Sini, sini, sini. Aduh, kau ni. Ambil ganja. Apa gelak-gelak ah? Eh. Mu ni ke sini pun mu nak mandi. Nu, patah belakang. Kari tergilah mandi, sabar sikit. Tak, sekarang ni kau asal nak bambang aku pula. Ha? Nak gelak-gelakkan aku. Ha? Kau tak buat apa? Kau bangun? Eh, bangunlah kata. Kena kau ni eh. Ha? Kau bangun. Hei! Bro! Relax, bro. Relax. Apa yang marah sangat ni? Ha? Cuba cerita. Tak adalah, bang. Dia bambahan saya, bang. Saya tak suka. Hai! Kau bahan dia orang dua ni, dong okey? Asal dia bahan orang marah pula? Kita ni, jangan ditepuk air di dulang. Takut terpecik di muka sendiri. Jangan dibuka air orang. Nanti terbuka air sendiri. Eh? Kalau tak nak orang bahan kau, kau jangan bahan orang, bro. Boleh? Simple. Eh? Aku puas hati je kau ni. Eh? Dah dua makan lah. Dah bang dah. Tak payah gaduh. Burger dah sampai, roti jom pun dah sampai. Makan dulu lah. Jemput eh. Jangan ejek orang kalau kau tak nak orang ejek kau. Hidup ni mudah je guys. Kalau kata kita okey untuk orang ejek kita, kita ejeklah orang. Kalau kita tak boleh bila orang ejek kita, kita jangan ejek orang. Maksudnya kat sini guys, apa saja kita buat, kalau kita tak suka orang buat kat kita macam-macam, kita jangan buat orang macam-macam. Hidup ni mudah. Kau respect orang, orang respect kau. Orang kata apa? Give and take. Sebab bila mana kau buat suatu benda kat orang, orang akan buat balik kepada kau. Kena ingat guys, tangan kita dah ada 5. Bila satu jari kita tuding kat orang, 4 lagi, 3 lagi akan tuding kepada kita. Video ini disponsor oleh Meshar Burger. Dia orang ada cawangan dekat Port Dickson dan juga dekat Sendayan. Korang kena tahu kedai ni dia ada burger yang best, dia ada roti john yang sangat-sangat best, sangat-sangat sedap dan pelbagai jenis menu yang memang saya boleh jamin kat korang super sedap. Korang kena datang sebab kalau korang tak datang, korang memang rugi. Datang PD, singgah MHR. Datang Sendayan, singgah MHR. Share video ni sekiranya bermanfaat. Tak bermanfaat pun share juga. Jangan lupa untuk jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.